Inilah aksi para pemuda di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan saat menjemput peserta vaksinasi di rumahnya. Cara tersebut dilakukan agar Kabupaten Goa dapat mencapai target vaksinasi sebesar 70%. Vaksinasi yang digelar oleh organisasi milenial Peduli Sulsel menyediakan 300 dosis jenis Pfizer dan Sinovac. Saat ini jumlah warga Kabupaten Goa yang sudah mengikuti vaksinasi masih di angka 27%. Ini sangat membantu pemerintah Kabupaten Goa dalam rangka peningkatan cakupan vaksinasi. Kegiatan ini saya pikir kami harapkan mungkin dari Pak Kadis Kesehatan Kabupaten juga saya kira ini sangat diharapkan untuk terus-terus dilanjutkan sehingga apa yang diharapkan untuk mencapai sasaran vaksinasi 70% untuk herd immunity itu bisa tercapai. Aksi ini diharapkan terus berlanjut sehingga dapat membantu mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainyus melaporkan.